يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, ya, min nahiyati ad-diniyah, dari sisi agama, ya, wa hiya ahamu nahiyatain atau nahiyatin, dan dia adalah hal yang paling terpenting dari dua permasalahan nahiyatain, ya, antara dunia dan agama. Nah, kata Syekh di sini, sebab-sebab akan adanya kebahagiaan al-usra'i, apa, keluarga, apakah istri dengan suami ataukah dengan anak-anak, adalah atamassuku bidinina al-hanif, dengan kita berpegang teguh di atas agama yang lurus ini. Apa hubungannya antara hubungan rumah tangga dengan agama? Iya, Anda akan bertanya pertanyaan seperti ini karena Anda memisahkan antara hidup kehidupan dunia dengan kehidupan dunia, dengan kehidupan agama. Maka muncullah pertanyaan Anda seperti ini. Ya, atau Anda hanya memahami Islam itu adalah agama yang hanya mengajarkan sholat. Islam itu hanya agama mengajarkan bagaimana berpuasa. Ya, atau lebih umumnya, Islam hanya mengajarkan bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka muncullah pertanyaan, kita hubungan rumah tangga supaya rumah tangga bisa bahagia, apa hubungannya dengan berpegang di atas agama? Ya, munculnya pertanyaan dua sebab yang saya sebutkan tadi. Tetapi ketika seseorang mengerti apa itu Islam, mengerti apa itu agama, ketika kita sebutkan sumber kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam keluarga, adalah kuatnya dari keluarga tersebut berpegang di atas agama, karena Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan segala sendi-sendi kehidupan manusia, urusan cebok di toilet itu diajarkan dalam Islam, maka mustahil Islam tidak mengajarkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Baik. Maka di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, wal muhafadzatu ilaiha alaih, dan dia berpegang di atas agama tersebut, wa hadza hamuha, dan ini adalah perkara yang paling penting di antara semua solusi yang ingin dicari oleh orang yang berkeluarga supaya bisa bahagia. Ini cara yang paling pentingnya. Baik, bahkan disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ala qadri tamassukihi bidinihi wa ta'alimihi allati tajlibu sa'adatu lil mar wa liman hawlahu fahassin alaqatak ma Allah. Ya, nah, sejauh mana engkau berpegang di atas agamamu, sejauh mana engkau mendalami agamamu, maka sejauh itu pula engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, nah, dengan bagaimana bentuknya, dengan engkau memperbaiki hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan engkau dengan manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Kita menjaga batasan-batasan antara kita dengan Allah. Ya, menjaga halal dan haram. Ya, makanya Islam jauh hari sebelum seseorang membina rumah tangga, ya, diharuskan atau dianjurkan untuk mencari pasangan hidup yang soleh dan soleh. Kenapa ini pertama kali yang harus dipersiapkan oleh orang yang mau menikah? Kenapa? Karena disinilah sumber kebahagiaan. Ya, si istri ketika dia bertemu dengan laki, kan sekarang permasalahan yang paling besar pelakor, ya, ya, perebut laki orang, ya, itu artinya, ya. Nah, ini kan masalah yang paling besar, selingkuh lah, ya, masalah yang paling besar itu selingkuh, ya, dan selingkuh ini tidak mengenal dia berjilbab, dia tidak berjilbab, ya, dia orang yang agamis atau dia tidak agamis, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan fitnah yang paling terbesar menimpa kaum laki-laki adalah fitnah wanita. Nah, disinilah kita butuh berpegang di atas agama. Jadi berpegang di atas agama bukan hanya sekedar ketika walimahan baca Quran,
ketika waliman gak ikhtilat, ya ketika waliman gak ada musiknya. Bukan hanya sebatas itu, tetapi seseorang berpegang tubuh di atas agama setiap saat, setiap detik perjalanan kehidupannya. Si istri, ya saya punya suami dan saya tidak mungkin berkomunikasi, berhubungan dengan laki-laki yang bukan, yang bukan mahram dengan saya. Apalagi cekak-cekak ketawa sana ketawa sini. Begitu juga si suami, ya saya tidak halal untuk melihatnya, saya tidak menghalal untuk ya berdua-duaan dengan dia. Ya jadi sebenarnya Islam itu telah memerangi yang namanya pelakor. Pelakor pencuri laki orang yang dalam arti kita memanai adalah hubungan yang terlarang. Tapi kalau dia poligami dengan cara yang syar'i, kita enggak bahas ke situ, dan itu dia tidak dianggap pelakor. Ya itu tidak dianggap pelakor. Baik, tetapi yang kita bahas di sini adalah wanita-wanita yang dia terkadang enggak perlu cantik, tapi dia butuh keberanian. Ya. Butuh keberanian untuk menggoda suami orang. Ya, nah disinilah butuh apa? Butuh kekuatan agama dalam kehidupan seseorang. Ya, ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika hilang rasa takut pada ya orang yang berkeluarga, maka terjadilah si suami punya hubungan terlarang di luar. Ya si istri paling ya suami saya ini paling ada pasangan juga di luar, saya ya juga harus seperti itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, si suami serong apa selingkuh, si suami istrinya juga selingkuh dengan laki-laki lain. Ya, dan ini kita cerita bukan di Texas, bukan di California. Berita yang kita ada itu berita yang didapatkan, ada perempuan kedapatan berzina, ternyata perempuannya statusnya istri orang lain. Laki-laki adalah statusnya sebagai suami orang lain. Di mana? Di tempat kita di sini. Iya, nah itu yang tertangkap dan terberitakan. Lah bagaimana lagi yang tidak tertangkap dan tidak terberitakan? Maka di sini ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau Anda ingin tidak punya pelakor dalam rumah tangga Anda, bukan dengan cara Anda cemburu mati-matian sehingga curiga kemana suami Anda akan pergi, dan Anda tidak bisa menjaga dia 24 jam. Gak bisa. Bagaimana caranya supaya dia bisa terjaga 24 jam? Tanamkan rasa takut dia kepada Allah. Ya, si perempuan juga tanamkan rasa takut dia kepada Allah. Walaupun kita tertidur, walaupun kita tidak bersamanya, dia punya Allah yang dia takuti. Itu sebenarnya solusinya. Karena perempuan akhirnya ya ketika dia takut suaminya selingkuhan, akhirnya dia pagar istrinya, suaminya, malah ini akan muncul masalah baru. Ya, dia terlalu memprotektif, ya betul bahasanya, protektif. Dia terlalu memprotek suaminya, ya HP-nya diperiksa, kemana dia pergi harus diikutin, kalaupun gak diikutin curiga, dia gak tenang di rumah. Ya, maka ini tidak akan bertahan rumah tangga seperti ini. Ya, kecemburuan yang terlalu berlebihan. Maka solusinya yang paling terbaik yang telah digariskan oleh Allah dan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masing-masing kita berpegang di atas agama. Apa janji Allah dalam Al-Qur'an? Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang seorang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan juga dari kalangan perempuan, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Allah jamin kamu akan baik hidup kamu. Kamu enggak ditakut-takuti suamimu akan selingkuh. Enggak, kamu juga enggak takut istrimu akan selingkuh. Ya, karena suamimu orang yang takwa kepada Allah, dia tidak akan mungkin duduk dengan perempuan yang bukan mahram dengannya. Jangankan duduk berpegang tangan, apalagi berzina, chattingan pun dia tidak akan mau berchattingan kecuali hal yang penting dengan wanita yang bukan mahramnya. Karena apa? Karena dia punya Allah. Kamu gak mampu, wahai kamu istri, wahai kamu suami, kamu gak akan mampu mengontrol istri kamu, suami kamu 24 jam. Kamu gak punya kemampuan. Ya, dan itu bukan solusi, itu justru akan membuat orang itu jenuh, bosan dalam dia berumah tangga. Ya, maka solusinya adalah apa?
kita bingkai rumah tangga dengan amalan soleh. Kita bingkai rumah tangga hubungan kita dengan Allah. Allah jamin kami akan memberikan kepada kalian kehidupan yang baik. Fid dunya bil qanaati wa sa'adati wa rizq al halal. Itu di dunia dengan qanaah, dengan kesuksesan, dengan rezeki yang halal. Dan di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Kehidupan ya yang lebih baik dengan surganya dari apa yang dulunya mereka lakukan. Jadi apapun posisi kita, Al-Qur'an ya ketika berbicara bukan hanya sekedar ya kebahagiaan, udah kamu beramal soleh nanti kamu akan dapat ini, betul itu secara umum. Tapi ayat ini kita bisa bawa secara khusus kepada masalah yang khusus. Bisa difahami ya? Jadi ayat ini saya ulangi kembali, kita bisa bawa kepada sesuatu yang khusus pada kasus yang khusus. Ya, kenapa suami kamu serong, selingkuh? Kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu gak bahagia? Karena kalian berdua tidak menjaga hubungan baik dengan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, tidaklah dua orang yang dia saling bermusuhan kecuali ada satu di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, makanya disebutkan oleh Sufyan bin Said Ats-Tsauri rahimahullah, aslih sariratak yaslahullah ala niyatak. Perbaikilah ya rahasiamu, maksudnya kesendirianmu dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki apa yang nampak darimu. Ya. Dan perbaikilah antara engkau dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki antara hubungan engkau dengan manusia. Engkau dengan istrimu, engkau dengan suamimu, engkau dengan anak-anakmu, engkau dengan ibumu, engkau dengan mertuamu, engkau dengan tetanggamu, engkau dengan seluruh manusia. Ya, berarti mafhum mukhalafah dari hadis ini, adanya masalah kita dengan manusia. Karena apa? Karena kita tidak menjaga hubungan baik kita. Ya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Dan kemudian kata Sufyan bin Said Al-Thawri, wa'amali akhiratik, beramallah engkau untuk akhiratmu, yakfikallah amra di dunyak, maka Allah akan mencukupi perkara dunia. Ya, amal untuk akhirat, dunia akan kau dapatkan. Tapi dengan syarat, dengan sampai engkau mengejar akhirat, jangan sampai engkau melakukan akhirat, tujuannya untuk mengejar dunia. Engkau kejar akhirat, lahir dan batinan, Allah akan bermudah urusan dunia. Wabi dunyaka bi akhiratik, juallah duniamu untuk akhiratmu. Ya, dan jangan sebaliknya. Ya, jangan kamu jual akhiratmu untuk mendapatkan dunia, tapi jual duniamu untuk mendapatkan akhiratmu. Ya, maka kata Syekh, kata Sufyan bin Said Ats-Tsauri, tarbahuma jami'an. Dua-duanya engkau akan untung, dunia engkau akan untung, akhirat engkau akan untung. Wala tabi akhiratak bidunyak, jangan engkau menjual akhiratmu untuk mendapatkan dunia, maka akan rugi duniamu dan rugi akhiratmu. Ini merupakan, para hadirin dan hadirat, fondasi yang sangat penting dalam kita berhubungan dengan siapapun. Ya, apakah itu hubungan rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan tim di radio, hubungan tim di sekolah, hubungan tim dalam berbisnis, apa saja. Ya, caranya bukan hanya sebatas ya ketatnya perjanjian, karena seseorang ketika kuatnya perjanjian yang dibuat, kalau dia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melanggar perjanjian tersebut. Oh, perjanjian seperti itu. Tafsirnya ini maksudnya bukan begini. Kan seperti itu. Tapi ketika seseorang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun perjanjiannya, dan perjanjian ditulis, tetap harus ditulis. Tapi seseorang ketika ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berjalan dengan baik. Saya enggak mungkin menyelisih dia, saya takut. Saya bisa dengan kekuatan saya bisa menggeser dia. Dengan kekuatan saya bisa bersilat lidah, enggak begini, enggak begitu. Tapi saya punya Allah. Dia akan menghisap saya punya Allah yang melihat saya punya Allah yang akan mendengar doa kalau dia berdoa kepadanya. Sehingga dia tidak berani berbuat sesuatu apapun. Ya, ini kunci. Para hadirin dan hadirat, tinggal kita memakai kunci atau tidak. Itu sebenarnya. Tinggal kita memakai kunci atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Besok mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri. Dan
juga kepada hadirin dan hadirat semuanya.